Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung kabinet yang mendatang akan diisi sebagian menteri Jokowi. Makna pernyataan Prabowo, kita bahas bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto, dan juga Bang Daniel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas sore, Petang. sore, Mbak Sintia. Ya, selamat sore. Saya ke Mas Toto, Mas Toto. Statement Pak Prabowo Subianto ini apa yang bisa anda analisa dan juga bisa anda baca? Apakah ini memang bagian dari komitmen Prabowo untuk berkelanjutannya sesuai dengan janji kampanye atau memang sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Pak Jokowi? Siapa-siapa saja menteri yang akan kembali bergabung menurut anda? Ya pertama kalau kita lihat secara umum tentu saja ini kan uh, ada sebuah saling menyambut ucapan atau pidato dari Pak Jokowi, lalu juga pidato dari Pak Prabowo, yang memang ingin menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Dan memang uh, dalam konteks uh, menjaga kewibawaan pemerintahan yang ingin dilantik, alangkah baiknya, apa yang sudah dicanangkan sebagai keberlanjutan ini, memang masih terlihat di masyarakat. Yang kedua, juga saya meyakini Pak Prabowo tidak ingin ada kegaduhan, ada terlihat keriuhan sebelum adanya pelantikan. Makanya, kalau saya pribadi saya percaya Pak Prabowo tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada -Undang kemarin yang memancing uh, gelombang bahasa protes ya kemarin. Nah terkait dengan apakah ini sebuah hal yang normal-normal saja bahwa kemudian keberlanjutan itu diartikan dengan sebuah uh, kesepakatan tanda kutip ya atau komitmen ya. untuk kemudian menarik menteri-menteri yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sah-sah saja, uh, walaupun hmm. ada beberapa catatan kritis. Yang pertama adalah menurut saya kita sepakat semua bahwa uh, seorang presiden bisa bekerja dengan baik terutama dalam dalam sistem presidensial ketika dia tidak tersandera apapun termasuk tersandera oleh atau terikat oleh komitmen atau janji politik oleh mantan presiden sebelumnya. Hmm. Jadi kalau kita sepakat bahwa presiden yang baik adalah presiden yang bukan tugas partai, saya juga berharap Pak Prabowo tidak jadi presiden tidak menjadi petugas Jokowi atau petugas dari mantan presiden hmm. dan saya percaya saya pak terjang pak tidak memperlihatkan uh, hal yang membuat dia terlihat bisa tersandera oleh siapapun yeah. termasuk oleh mantan presiden hmm. yang kedua rumusannya sederhana mbak Cynthia bahwa ada tiga c yang kita sebut ya dalam penyusuran kabinet yang pertama adalah capability itu faktor paling profesional Betul. faktor yang paling uh, bisa dipengaruhi ya yang kedua adalah faktor coalition hmm. ini faktor subjektivitas Keterpaksaan ketika sistem presidensial kita masih multi partai mau nggak mau nampung nih faktor koalisi janji apa balas budi politik yang ketiga adalah faktor chemistry... ini biasanya terkait dengan kenyamanan dari ya. presiden terpilih. Nah biasanya tarik menarik antara tiga variabel itu masih bisa berbuah positif ya. kalau faktor capability itu di atas dua hal yang lain. Mm -hmm. Nah saya berharap istilah mm -hmm. merangkul ya. lalu kemudian persatuan nasional Jangan sampai membuat faktor yang namanya koalisi ini atau koalisi ini ada di atas dua variabel yang mana, apalagi ada di atas variabel capability yang itu akan berpengaruh terhadap kinerja ya. pemerintahan. Kalau itu terjadi, ya berarti presiden siapapun itu akan tersandera. Saya berharap tidak. Oke, okay. uh, Bang Daniel lalu statement dari Pak Prabowo ini saling puji dengan uh, Presiden Joko Widodo, di, Joko Widodo di publik ini apa artinya? Apakah memang uh, Pak Prabowo sudah uh, sangat membuka ruang untuk Presiden Joko Widodo ikut uh, memberikan masukannya untuk kabinetnya nanti? Mbak Cynthia, kan uh, salah satu uh, apa visi sebutlah begitu uh, dari uh, Pencapresan Pak Prabowo adalah keberlanjutan, melanjutkan ya. kepemimpinan dan agenda pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, Pak SBY, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya, agenda keberlanjutan itu juga paralel, tentu dengan uh, upaya Pak Prabowo untuk mengambil, sebutlah begitu, untuk mengajak para pihak yang sudah bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Artinya tidak sembarang kemudian mengajak, tentu ada kriterianya. Kriterianya apa? Ya tentu mereka-mereka yang sudah berprestasi di kabinet Pak Jokowi itu pasti akan dipertimbangkan eh, dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan agenda-agenda pembangunan. Tadi disebutkan oleh Mas Yunarto, ya Uh, dua hal terpenting ketika Pak Prabowo melakukan rekrutmen kabinet beliau itu pertama adalah kapabilitas kemudian yang kedua itu adalah integritas bahkan saya seringkali menempatkan integritas itu pada poin pertama Dua hari agenda rapimnas, kalimat yang paling banyak disebutkan Pak Prabowo dalam pidato-pidato politik beliau selama rapimnas itu adalah ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan memastikan praktek korupsi di lima tahun ke depan itu mm. harus dilawan. Nah, itu kalimat yang terus diulang-ulangi Pak Prabowo sehingga saya menempatkan kriteria apa kriteria Pak Prabowo yang pertama itu adalah integritas kemudian yang kedua adalah kapabilitas mm -hmm. nah yang kemudian yang lain partai koalisi dan sebagainya tentu itu adalah komplementnya kenapa saya sebutkan komplement nah partai koalisi tidak bisa sembarangan menyetorkan nama si A si B dan si C Nah, tentu syarat utama yang dua hal tadi itu hmm. menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Tidak mudah, ya. Memang tidak mudah, dan itu yang yang tentu dirasakan Pak Prabowo hari ini. Dan Pak Prabowo sangat berhati-hati. Okay. Tapi gini, dan, uh, Bang Daniel, ada so capability, so ada integrity. So so so. uh, tapi uh, dalam penyusunan kabinetnya ini, seberapa besar peran dari Presiden Joko Widodo? Tadi saya sebutkan, ini adalah agenda keberlanjutan dan tentu uh, Pak Prabowo mempertimbangkan semua uh, anggota kabinetnya uh, sebagian anggota kabinet yang punya prestasi seperti Pak Prabowo uh, sebutkan di pidato kemarin itu dan tentu ada ada apa ada diskusi dan masukan dari Pak Jokowi dan itu pasti dilakukan oleh Pak Prabowo tidak hanya dengan Pak Jokowi Pak Prabowo juga kan pasti mendengarkan masukan dari uh, semua pihak terutama hmm. Dari partai koalisi, kemudian presiden-presiden senior misalnya Pak Sb dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo, Mbak Sintia, Karena agenda kita keberlanjutan kan beberapa menteri yang berprestasi hari ini, kalau orang Jawa bilang ini kan lakon urit, orang-orang yang apa menjadi saksi hidup kerja-kerja kabinet, sehingga mereka paham betul tantangan hambatan hmm. e, birokrasi dan hambatan e, dalam kerja lima tahun belakangan sehingga hmm. itu sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo agar agenda keberlanjutan pembangunan lima tahun e, ke depan itu bisa tetap dijaga bahkan bisa diakselerasi jauh lebih baik Oke, Mas Toto, kalau melihat situasi ini keberlanjutan itulah yang digaungkan. Menurut anda sendiri, apakah nantinya ketika sebagian besar menteri Jokowi akan masuk di kabinet Prabowo Subianto, ini akan mengurangi pamor dari Prabowo Subianto? Iya, uh, kalau kita lihat keberlanjutan adalah sebuah terminologi positif ya, apalagi dalam konteks kepuasan publik terhadap pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini Jokowi masih tinggi tapi bagaimana menerjemahkan keberlanjutan itu yang kemudian bisa jadi masalah. Contoh kenapa sih majunya Mas Gibran dalam konteks keberlanjutan dianggap bermasalah karena dalam konteks negara bangsa modern apalagi demokrasi, keberlanjutan itu program. Keberlanjutan itu lalu kemudian ketika mendefinisikan siapa yang bisa jadi menteri adalah siapa yang punya kapabilitas untuk melanjutkan program yang sudah baik, bukan darahnya, bukan harus keluarganya. Itu yang dikritik. Nah, termasuk juga dalam konteks penyusunan Kabinet, bagaimana bicara keberlanjutan bukan dalam konteks menempatkan Jokowi melampaui sistem tata negara yang ada, sehingga kemudian melampaui hak prerogatif yang sepenuhnya harus dimiliki oleh seorang presiden. Ya. Sama ketika konteks koalisi muncul, kita tidak bisa menafikan itu kondisi politik praktis yang tidak bisa. Uh, apa ya, dilawan kondisinya secara praktis oleh siapapun presiden terpilih selama masih ada presidential threshold. Mm -hmm. Tapi prerogatif itu memungkinkan seorang presiden untuk tidak tunduk pada keinginan partai yang biasanya memiliki logika berbeda. Partai itu tidak serta-merta berbicara mengenai kapabilitas. Mm -hmm. Mereka bicara jatah pertama untuk ketua umum. Data kedua, siapa yang paling dekat dengan ketua umum? Data ketiga adalah siapa yang paling senior. Itu kan tidak terkait dengan kemampuan untuk memastikan program itu bisa tercapai okay. apalagi dengan target besar dari Pak Prabowo 8% pertumbuhan ekonomi menurut saya yang dibutuhkan saat ini malah adalah Prabowo yang dulu sering dilihat orang yang sangat berani orang yang tidak peduli dengan uh, apa gangguan eksternal okay. dalam konteks memposisikan kepemimpinannya secara tegas Tugas pertamanya menurut saya adalah ketegasan itu sudah ditunjukkan ketika ya. kabinet. Nah, Bang Daniel, berapa persen sih sebenarnya dari nama-nama uh, calon menteri yang akan nanti masuk di kabinetnya Pak Prabowo? Pertanyaan Anda itu sulit saya jawab karena yang... Hmm. Pak karena akan maju ke pertanyaan kita, berikutnya nih. Kita, kita, Ya, yang paling bisa menjawab untuk persentase itu adalah Pak Prabowo langsung. Oke, kena. ditahan sampai di situ. Ketika ya. ada banyak nama-nama menteri yang sempat bergabung di Kabinet Indonesia Maju masuk ke Kabinet Pak Prabowo, dari pihak uh, Pak Prabowo sendiri tidak khawatir akan ada bayang-bayang Pak Jokowi nanti di kabinetnya. Begini, ini kan kalau secara teori ini akumulatif advantage, mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, akumulatif advantage yang saya maksud adalah tentu yang akan diambil dan diajak oleh Pak Prabowo itu adalah mereka yang dianggap oleh Pak Prabowo itu sangat berprestasi dan bermanfaat bagi kepemimpinan dan kabinet beliau nanti Itu catatannya, nah, itu tadi saya gunakan istilah akumulatif advantage Nah sehingga uh, Pak Prabowo tentu tidak ingin merekrut atau mengajak kabinet atau uh, pers persona Yang uh, menjadi beban kerja-kerja uh, kabinet beliau Jadi ini tidak akan apa tidak akan mengganggu komunikasi politik dengan uh, partai yang lain yang memang akan mengirimkan atau mengajukan calon-calon mereka menjadi menteri. Pun demikian dengan internal Partai Gerindra. Nah, kalau Partai Gerindra sederhana, Mbak Sintia. kami semuanya, saya dan kawan-kawan uh, semuanya uh, kader-kader Gerindra itu akan turut Patuh dengan apapun pilihan uh, politik dan pilihan personal yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo Dan kami berkeyakinan mereka yang ditunjuk itu adalah mereka-mereka uh, yang dibutuhkan uh, Pak Prabowo Untuk mengakselerasi agenda-agenda pembangunan di lima tahun ke depan Mas Toto kalau menurut Anda kira-kira nama ketua umum-ketua umum Parpol ini akan ada yang masuk tidak di kabinet uh, Pak Prabowo Subianto? Nama Pak Bahlir mungkin? Sepertinya iya ya kalau kita lihat dari uh, bagaimana kalimat Pak Prabowo terkait merangkul, terkait dengan koalisi. Menurut saya iya, tetap ada catatan terkait dengan bagaimana Pak Prabowo akan menampung Ketua-Ketua Umum. Yang saya harapkan juga mau dia Ketua Umum, Pak Prabowo ini betul-betul seperti kata Bang Daniel tadi, masuk nggak nih dalam kriteria integritas dan kapabilitas tadi. Bukan sekedar cek kosong karena... ...gak adalah ketua umum. Jadi catatan loh, saya senang kalau Pak Prabowo... ...punya jargon terkait dengan capability... ...lalu kemudian yang kedua adalah integrity begitu ya. Tapi jadi catatan juga buat Pak Prabowo... ...bahwa semua menteri yang ditangkap pada era... Eh, ...Pak Jokowi terkena kasus hukum... ...semuanya adalah menteri yang berasal dari parpol. Bukan non-parpol. Artinya kan ada sebuah, sebuah catatan di situ. Kalau saya sih ingin berikan sebuah solusi... ...misal Pak Jokowi itu sampai 2015 Bang Dhanil itu pernah membuat sebuah aturan walaupun tidak tertulis. Kalau ada pengurus parpol, jadi seorang menteri, alangkah baiknya tidak lagi merangkap pengurusan parpol. Hmm. Dan kemudian janjinya dilanggar sendiri, kita tahu waktunya adalah ada lima menteri dari parpol yang kemudian masuk penjara. Saya hmm. berharap ada keberanian kemudian, mungkin tidak seperti itu, tapi okay. bagaimana sebuah terobosan dari Pak Prabowo supaya keraguan terhadap adanya pembangunan koalisi besar yang menyandera, Mm -hmm. Termasuk Sandra dari Pak Jokowi atau mantan presiden Itu tidak terjadi Oke okay. gimana Bang Daniel uh, Betul nama-nama ketua umum parpol ini akan masuk di kabinet Pak Prabowo? Nah itu sangat tergantung dari uh, usulan uh, Masukan dari parpol-parpol uh, koalisi Jadi kalau kemudian Uh, Ketua umumnya Ingin masuk di, dan ingin bekerja Dan berkontribusi di dalam kabinet Tentu uh, akan dipertimbangkan Oleh Pak Prabowo Karena tentu pasti Ketum-ketum uh, parpol adalah mereka-mereka Yang sudah punya uh, track record Dan kapabilitas selama ini Dan uh, Pak Prabowo selama ini Tidak pernah terjebak dalam diskursus Misalnya uh, profesional Maupun partai politik Pak hmm. Prabowo uh, Apa akan mengajak dan menempatkan menteri-menteri yang dari partai politik tapi syaratnya juga harus profesional artinya okay. dia memahami Bukan karena bagi-bagi jatah ya karena banyak yang mendukung Pak Prabowo waktu pemilu kemarin. Loh Uh, yang tentu yang did, didahulukan adalah mereka-mereka mereka yang mendukung Pak Prabowo dan bersama berkoalisi dengan Pak Prabowo, dan itu adalah suatu hal yang mahfum dalam politik. Nah, tetapi di, di balik itu semua, syarat-syarat meritokrasi itu harus tetap dikedepankan, artinya mengedepankan integritas, mengedepankan okay. integritas itu tetap menjadi bagian penting mm -hmm. dalam uh, pemilihan uh, kabinet uh, Pak Prabowo nantinya. Jika Pak Prabowo selalu menggaungkan merangkul, akankah ada nama dari PDI Perjuangan untuk masuk di Kabinet Prabowo? Nah, tentu kan tadi saya sebutkan ya, Pak Prabowo terbuka dengan semua uh, pihak ya, baik yang diajak maupun tidak diajak terkait dengan apakah ada dari PDIP, apakah ada dari uh, partai yang lain, itu tentu uh, yang bisa menjawab salah satunya ya komunikasi politik antara Pak Prabowo secara langsung dengan uh, apa dengan PDIP dalam hal ini dengan Bu Mega. Pak Prabowo sangat terbuka dengan semua partai asal kemudian uh, mau bersama-sama, bergotong royong kemudian uh, punya niat baik, loyalitas, punya integritas, dan kompetensi. Baik, kita tunggu nama-namanya di tanggal 21 Oktober 2024. Terima kasih Bang Daniel Anzar dan juga Mas Toto sudah bergabung bersama kami di Kompas Terima Petang. Selamat ya. sore.